Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ini pemirsa, Kang Agus sedang membakar panggang ayam kampung yang sebentar lagi masak dan bisa kita cicipi. Ngomong-ngomong, Kang Agus, menu spesialnya apa nih? Di sini menu spesialnya cobek. Cobek apa itu? Ada cobek nila, ada cobek gurame. Cobek nila dan cobek gurame ya, menu andalannya. Tapi ini juga ciri khas Purwakarta, ada bakakak ayam kampung dan sate marangi. Di sini bukan hanya marangi saja, tapi ada sate kambing, ada sate sapi. Oh, ini pemirsa. Nah, tepatnya persis di depan situ Wanayasa, yang sekarang saya sedang berdiri di depan situ Wanayasa. Jadi jangan lupa mampir ya ke kuliner rumah makan Sasak situ Wanayasa. Oke, kami tunggu di sini di rumah makan Sasak situ Wanayasa bersama Kang Agus. Sampurasun, pemirsa Purwakarta TV. Hari ini kita lagi kuliner di rumah makan Sasak situ Wanayasa. Nah, ini menyajikan ayam bakar kampung dan sate marangi, juga ada sate sapi, ada sate kambing. Ini sedang diproses buatannya, sebentar lagi matang. Nah, ini pemirsa, Kang Agus sedang membakar panggang ayam kampung yang sebentar lagi masak dan bisa kita cicipi. Ngomong-ngomong, Kang Agus, menu spesialnya apa nih? Di sini menu spesialnya cobek.
Cobek apa itu? Ada cobek nila, ada cobek gurame. Cobek nila dan cobek gurame ya, menu andalannya. Tapi ini juga ciri khas Purwakarta, ada bakakak ayam kampung dan sate marangi. Di sini bukan hanya marangi saja, tapi ada sate kambing, ada sate sapi. Oh, ini pemirsa. Nah, tepatnya persis di depan situ Wanayasa, yang sekarang saya sedang berdiri di depan situ Wanayasa. Jadi jangan lupa mampir ya ke kuliner rumah makan Sasak situ Wanayasa. Oke, kami tunggu di sini di rumah makan Sasak situ Wanayasa bersama Kang Agus. Kita akan melihat suasana kuliner sate marangi di rumah makan Sasak situ Wanayasa. Nah, ini kita akan ke sini dulu. Oh. Tempat makannya enak. Akan turun lagi ke bawah melihat suasana tempatnya enak sekali. Nah, kebetulan ini menjelang sore, jadi tempatnya agak sepi. Biasanya ramai di sini tempatnya, cukup luas tempatnya. Ini salah satu pengunjung yang berada di rumah makan Sasak situ Wanayasa. Dengan tempat yang luas ini, kita bisa berdiskusi, berkolaborasi, atau meeting, atau family gathering. Kita akan lanjut. Ini tempat selfie. Kita akan lihat tempat selfie di sini. Nah, bagi kalian yang mau selfie di sini, tempatnya cocok banget. Selain ada batu-batuan yang berwarna-warni, juga ada tempat duduknya, ada pemandangannya, ada sketsanya. Oh, asik kan? Ini musholahnya ada di sini, tempat melaksanakan ibadah sholat bagi yang muslim tentunya. Juga ada toilet di sini, di sebelah sana. Kita lihat toiletnya dulu. Wow, ada warna juga di sini. Ternyata toiletnya cukup bersih ya, tertata dengan baik. Ini toiletnya juga bersih. Nah, kita akan turun ke bawah. Ini ada kolam ikan ya, yang bisa dipakai mancing bagi yang hobi mancing. Tinggal ngomong saja sama yang punya rumah makan. Halaman belakangnya cukup luas. Itu rumah makannya di atas.
ini adalah salah satu budidaya ikan lele yang ada di belakang rumah makan ini. Nah, kalau ini pohon manggis, cuman belum berbuah kelihatannya ini. Nah, ini ikan gurame untuk dijadikan cobek. Nah, ini ikan-ikannya langsung diambil dari kolam. Jadi ikannya masih hidup, kemudian diambil dan kemudian dibakar atau dicobek. Jadi masih segar ikannya. Ikan dadakan ya, pemirsa. Nah, kalau ini ikan patin nih. Ikan patin. Oh. Dan ikan lele. Lele. Hiunya juga lumayan bagus untuk foto-foto tentang keindahan alam. Waktunya makan. Sekarang waktunya kita makan ke atas. Oke.